リンクスタート。Hai kawan-kawan, ketemu lagi sama gue Rubianto. Kali ini bakal nerusin Devil May Cry lagi dan udah sampai ke level 2. Baru 2. Kemarin kan baru upload yang level pertama. Oke, kita mulai aja level 2. Ayo kita selesaikan game ini tanpa continue. Level 2. Selai kostum ini aja. Jadi ini di Devil May Cry 2, Devil May Cry 4 Special Edition ini level 2. Kayaknya di sini apa di mana ini lawan iblis api. Ini kemarin akibat pertarungan sama Dante. Si Kili bawa apaan itu? You brought this here for me? Creator requested. Sini mbak, biar gue bawa aja. Thanks. This blade's the best battle companion I've sworn you wish for. Berarti dan ini dia bagaimana ntar bentuknya. Pokoknya gue seneng banget ya sama pedang yang dipakai Nero. Oh ini, jadi isi dari tadi yang dikasih Nero kemarin itu adalah ini, sebuah kalung. Tuna Castle, huh? That's what the witnesses said. Yeah, the guy just came from hell. He's gotta hit up a couple tourist sites. Just so ready in a time of crisis. Must capture him. Mungkin ini dia satu-satunya pedang yang punya mesin. Please be careful. You still haven't recovered. There's no time, and duty calls. Kalau kemarin juga apa lagi lagi itu namanya apa namanya lagi mencari cara main game Nintendo Wii U di PC dan gue udah dapat emulatornya yaitu SAMU, tapi gamenya masih ngelag banget. Atau mungkin fisiku yang gak kuat sih. Tapi so keren sih game video rata-rata. Gak kelihat. Someone help me. Apa itu? Oh. Hei. Garong samsak. Waduh. Samsak pada semua orang. Aku lagi nyoba nih main coba bikin tutorial gaming tapi di biasanya kan di laptop. Ini gambarnya di laptop. Katanya teman-teman backgroundnya kok gitu sih. Gantungan baca ya gitu. Gue coba nih bikin backgroundnya agak bagus sedikit. Sama gue ini nyoba juga mainnya di TV HD. Ya masih di laptop sih tapi aku masukin TV HD. Cuma aku bingung sih, ini gak bisa masukin ke suaranya ke headset. Dan ini gue pakai headset ini buat ini, buat mic-nya. Ah, ini nih. Lihat aksi Bang Biro. Oh, mic. Ada ketimbang batu.
ini nih yang Red Queen. Yes. Grand. Pokoknya saja kayak motor. Oh, this is too easy, man. Ya, mereka kemampuan mereka cuma segitu. Ya, cuma intro doang. Ini baru game-nya dimulai. Udah loading nih. Baru aja loading ya, suara kundur kayak gitu. Oke, kita coba ke power up dulu. Skill up. Skill udah penuh semua. Kalau udah merah gini berarti kalian udah nguasain. Cara nambahinnya, kalian harus ngumpulin op yang warna ungu tuh di samping op merah. Terus ini pistolnya. Ini kayaknya udah penuh semua sih kemarin. Nggak tahu, mungkin dari itunya, dari game-nya ya udah dapat itu banyak apa namanya, langsung banyak ini, banyak op. Oke, kita beli ini 1, 2, 3 bentar. Satu, dua, tiga, empat, lagi. Yang mode yang satu, dua, tiga udah. Lima atau satu aja cukup. Yuk, up, lima, empat. Woi, oh belum, fungsinya ini. Berapa satu cukup? Oh tiga, tiga. Oh ternyata nambah nyawa tuh, nyawa gue jadi penuh. Oke, kita mission start. Let's start the game. Mission start. Pedang bisa dikasih neng 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 tambah serangan lebih maksimal, bukan ganteng yang maksimal tapi serangannya maksimal. Oke, kita jalannya ke sini. Kayaknya apa tadi lihat ada yellow orb, but kalau kita game over, gold orb, oh ya gold orb. Kalau kita game over, tapi sayangnya cuma bisa dapet 3, tadi udah beli 3 biji, ini gak bisa lagi. Eish, dan speednya udah lumayan daripada kemarin. Wush.
bisa ngancurin kayak gini buat nambahin apa? Rank off rank kayaknya kasihan gimana apa-apa tidak garam samsak udah terisi sama orang jahat ternyata kawan jawan emang gue inget nah, ini emang fitur dari bukan yang gue inget sih sebenarnya emang dikasih dari gamenya ya mau gimana lagi wow. Sebenarnya kalau awal-awal ini agak simpel sih, masuk pintu, keluar pintu, masuk ruangan lagi, dan ketemu musuh, musuhnya dihajar, habis itu udah. Ini kemana? Tapi cuman kadang jalannya dibikin muter-muter. Bikin muter-muter emang gue muter-muter ini ngambil-ngambil gini gimana ya caranya sini selamanya kalian bingung kan gak ada jalan lagi nih keluar bagaimana caranya tangga ke atas juga ketutup sama tadi kami juga nggak bisa jadi ini pertama kalian kesini ambil nih apa ya kemarin di skill keren nih skill tangan panjang ya. Skill ini hanya bisa dipakai oleh Nero. Jadi kalian mau pakai, kalau kalian pakai karakter lain, ntar fungsinya beda. Ada skill lagi, beda. Evil Legacy, the crystal holding the power and the ancient evil. It has ability to awaken new power within. Fungsinya kayak ini. Kalian berdiri di sini. Terus apa? Namanya? Ya kenapa sih bahasa Indonesia nya? Nih, tekan RB aja lah RB. Kemudian tekan B langsung di sini. Dulu di sini dulu aku kayaknya tadi lihat orb merah mana ya lupa yes yes oi di sini yes. Kalau lompat-lompat hati-hati jatuh sih nggak mati tapi bolak baliknya itu yang males hey.
siguiente tema. Nih, ini dia, ada satu lagi. Sequest. Secret Mission. Anginators, oke. Second Mission pertama, baiklah, oke. Si Secret Mission pertama, kayak gini. Ini kan kalian dikasih waktu. Kalian harus ngalahin semua musuh sebelum waktunya selesai. Cukup mudah sih emang, tapi juga cukup sulit. Kalau kalian pakai custom super sih dalam berapa detik doang udah ngancurin semuanya. Semudah yang kalian kira. Nah, sekali lagi ya, kebanyakan main-main deh. Yes.
serangan cepat dari Bang Miron yang bakal kelihatan. Ini ada kesalahan ini. Gerbangnya nggak buka sendiri. Ya, lompat ke bawah. Wis. Tuh, kan lompat ke bawah aja nggak apa-apa. Padahal di, ada kalau di kompeter ini. Nah, dong. Ini semuanya. Dia nggak kena. Kalian harus diingat nih, di sini ada batu orb besar. Kalau dihancurin dapat banyak orb merah. Lumayan dengan persediaan. Yes. Kalau udah ngumpulin berapa, kita nyawanya tambah. Ayo lanjut kolamnya, guys. Sampai di pelabuhan. Di sini pertama jangan ke situ dulu, karena nggak ada jalan di situ emang. Apa ke sini? Oke, kita sampai di wilayah sisi dan masuk ke rumah ini. Kalau kalian nggak tahu caranya, komit dan pokoknya di sini yang sebenarnya yang sulit sih nyari jalan bukan gameplaynya, tapi kalau di gameplaynya juga kan gamenya dari nanti jadi masih agak enak kalau dari on air atau apa itu baru eksplorasi. Yeah. Hmm.
Tamas belum bisa aktifin ini. Aktifin dulu ini. Mungkin. Kalau udah ntar bakal mirip badan. Kebuka. Tapi orang ini lucu ya, ini ada tangga. Atau orang nggak bisa naik tangga nih. Bisa. Nah iya malah yang gitu. Nah, dia sukanya loncat-loncat. Nah, habis itu ke sini. Sebenarnya ini fungsinya buat nyedup. Buka jembatan. Tapi karena mungkin jembatan tua, jadi udah rusak. Tapi tenang, Nero kan teknisi handal. Saking handalnya sampai mesin aja dirusak. Kayak gitu. Ya kan keren handal ya. Mesinnya rusak ya malah jembatannya bisa turun. Dilanjutin lagi. Guys. Dari pintunya mana ya? Mana kau pintu? Oh, ini. Oke, kita bakal ngelawan musuh lagi. Musuh. Berani kau, berani ya kau. Mana satu tadi? Kayaknya masih satu tadi. Tapi kita baru ke sini, guys. Kayaknya ada kejauhan itu. Shall we dance? Oh, oke, mungkin bakal jelek deh. Ayo, come on, girl. Come on, ini udah lawan duit. Ya, ini udah lawan duit sih. Lagi. Lagi nih pick pada pati top kedua ini. Kalau ini warnanya biru berarti Nero bisa gunanya, kalau merah berarti itu khusus sate, jadi Nero nggak bisa nyentuh ini.
putaran pertama kayaknya kita harus dapetin nilai brutal. Kita dapat berpakban sama lumayan topnya banyak. Kalau ketemu ginian, ini buat kalian mau kalau mau beli item lagi atau mau nambah skill, selain di menu awal bisa nambah ke situ. Ya gue udah dewa di sini, dewa apa? Oke, kita mulai kawannya lagi di mana guys? So, nah, ya. Cerita lagi siapa bakalan lawan musuh yang greget. Let me guess, more demons. Ini dia, ini disebut gerbang neraka. Apa bu? Nafas kamu kok bau, men? Kamu pernah jiwa drama ini tadi sih? Lagi? Okay, let's stop do this. Oh, dilewatin doang? Yaudah, let. Jadi gue gak usah. Oh. Wush. Kok? Mungkin sendiri juga bergurau sama avatar Aang, jadi bisa jus angin ya. Fire's bad for the complexion. I burn easy, never tan. When I came to this world 2000 years ago, I was no such one. Suaranya coba terdengar kali ini. Hei, keren. Padahal gede-gedenya nanti nama Red Queen doang. Tapi aku belum bisa nyebutnya pedang Red Queen yang keras. Bukannya Red Queen. Kan kalau Dante kan Red Queen. Caranya kalau kan musuh udah padam apinya, gunain tadi serangan jarak jauh kan. Dar. Ini masih gampang. Woi. Ya, bakar. Tapi musuh di sini mah nggak bisa ditebak serangannya. Cuma musuh yang pertama ini masih nggak paham bingits. Kenapa gue sebenernya punya rebel yang di cross tadi pedangnya? Karena kan Dante pedangnya namanya Rebellion. Miron pedangnya warnanya merah, jadi gue jadi sini nyebutnya Rebellion Cross. Rebellion warna bunga mawar. Lima pukulan ya kalah loh. Drives me crazy though. You are just like he was. And he would be. I must restore my power. Hey. Apa dia?
masih gerbang rata lagi. Cemen lo. Oke, selesai. Masih ke sini dan ke sini, kemudian ke sini, ke sini. Selesai. Dan kita rankingku apa? Oh, ah, ternyata. Nah, sampai di sini aja kawan-kawan. Apabila ada waktu bakal gue lanjut lagi. Oke. Terima kasih udah nonton. Bagi kalian yang udah nonton, udah lewat. Oke, see you again and bye.